Iya, iya, iya. Oke, lagunya udah kayak gini. God. Aduh. Apa yang bisa masuk situ juga, ha? I'm nice to meet you. Bikin kesannya gimana ya? I'm nice to meet you. Agak, ini agak aneh soalnya dia tiba-tiba ada di sini juga kan kayak si Gary. Jadi kita jawab aja, sure. Halo Sobat Kaze sekalian, selamat datang kembali di Silver Kaze Gaming. Oke, kita akan lanjutkan kembali bermain IP. Oke, di episode sebelumnya kan kita udah akhirnya ketemu sama seorang wanita berambut kuning yang misterius dan belum tahu itu siapa sebenarnya kan. Aduh, ini game tuh sebenarnya gimana sih ya? Kok ceritanya tuh loncat-loncat gitu kayaknya. Jadi bingung sana sini sih sebenarnya. Oke, kita akan langsung aja lanjutin. Kemarin kita udah ketemu sama Gary kan, udah yang paling pertama ketemu dan join bersama si Ip. Dan mungkin si Gary ini pengen keluar dari galeri ini bareng sama si Ip. Tapi di tengah-tengah jalan cerita, ini ketemu lagi satu orang. Nah, gadis perempuan berambut kuning yang namanya disebutkan adalah Mary. Sudah, kita akan menuju game. Nah, sudah masuk ke episode 3 ya kita ya. Kita maju. Terakhir tuh kita sampai sini. Kita mulai dari mana dulu nih? Nah, pokoknya game ini benar-benar menguji yang namanya logika kalian. Banyak banget yang istilahnya harusnya kita memulai dari kanan dulu jadi ke kiri dulu, istilahnya dibalik-balik begitulah. Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Kelinci yang aneh. Hai. Rabbit ornament. Ruin of the Okay. Tidak terjadi apa-apa. Red eye. The love of this painting is their room. My mother. I think so cute. What? Cute ah? I just think is what about it? Jadi gimana menurut it? Secara basic kita adalah Ip, berarti kita sendiri ya. Not sure. What do you mean not sure? Well, I don't know. Dibilang lucu juga enggak. Hey, salah ngomong gitu kan ya? Masa tiba-tiba ada yang baca not sure, harusnya dibilang cute ya, lucu gitu. The rabbit ornament is okay. Dapat kunci warna ungu. Set kok tiba-tiba pecah. Dibilang gatel, aduh. Ya halo. Wow. Buset. Something came up from the ground. This bed. Yuk, buat. Minggir. Ush. Oke, Gary terpisah. Jangan bikin khawatir ya, pokoknya jangan bikin khawatir. Maybe now this. Hey, if you got a key, then room right.
Oke, kita ada penyarumnya ya kan. Bimae bahas something dengan oke. Well, be fine, right? If okay, I think so. Berpikir seperti itu ya. Siap. Yeah, good. Okay, let's go. Kita berangkat. Ini ada patung-patungnya terbergerak lagi betul. Tidak ada apa-apa yang bisa dipencet. Nah, it's filled. Nggak ada lagi. Tadi ada yang kebuka lagi ini. Apa tapi nggak ada apa-apa. Dapat apa tuh? There's a knife. Okay, let's try. Oh, jadi takut sama si Mary ini ya? Sumpah. Coba. Tadi dia dapat apa? Candy. Woi, mati, redup nyala, apa itu? Patungnya maju, lu gak usah macem-macem. Jauh loh, majunya tuh jauh loh. Ya. The exit. Ya, udah tahu. Ready? Oh, iya. Loh, bisa gua buka? Ada yang lewat, ada bola jatuh. Pecah lagi. Ya. Ketok pintu sembarangan lu, bukan pintu, jendela. Oke. Tidak terjadi apa-apa. Oke. Okay. Ada apa di sini? And your friend. Okay, ini save dulu bentar ya. Apa nek? Ini gimana? Terus seberang kesananya gimana? Ada lukisan apa nih? I wonder what Karen doing. Apakah sekarang kita bermain sebagai Gary?
dari Ogut. Gary mau ngapain? Oh iya benar, sekarang kita main sebagai Gary. Oke, sobat kucing, kita akan masuk. Oh, Gary nyawanya ada 10. Bentar. Bentar. Tadi kan gambarnya tuh kelinci kan? Oh, sekarang jadi yang begini, creepy banget sumpah. Pelan-pelan, teliti. Yungan sore banget. Ini asik apa? Oke. Bentar. Red eye. Iya emang enggak ini muka. Ih, mukanya serem banget sumpah. Oke, Gary bisa masuk. Kita save sebagai Gary ya. Bentar. Ini ada yang kayak gini lagi. Kalau misalnya ke sini, kita balik jadi si Ip sama Mary. Bener nggak? Oh, bener. Oke. Okay. Oh, berarti itu apa namanya? Kita buatin jalan. Nanti kita harus pull yang ini ya. Pull. Buset. Gue juga bisa berdarah ya, I'm really getting it. Okay. Nothing happened. Terus kalau ini? Berarti kena kebetulan. Cuma lu yang ini aja. Udah. Gak usah macam-macam. Ini berarti bisa ke sini kan? Let's not open the box. Bentar. Soalnya tadi ada bentuknya kayak gini kan, coba kita dorong ya. Ini kayaknya kasih. Harusnya sih ke tempatnya si Gary tadi. Tuh kan bener. Tuh ada pintu masuk. Jadi kita mesti yang Gary dulu atau yang si Ibu dulu ya? Gary dulu deh. Halo there Gary, dia tahu nama gua. Oke, siap. Dia gak mau sendirian. Terus ada boneka lagi. Ayo, ayo, dia tahu. Ya, gua gimana gak nolak lu, serem gitu. Ada lagi dong.
Enggak mau sih sebenarnya. Jangan bilang muter-muter aja nih. Jangan lakukan tendang, kalau tendang berarti sompral, berarti kita jangan lakukan yang sompral-sompral. Penasaran juga pengen nonton, ayo move aja. Tidak melakukan yang sompral. Oke, ini ada udah nge-save yang Gary. Kita ke tempatnya si ini dulu. Oh my God. Coba. Harusnya sih aman-aman aja. Hey, Ip, can I see you something? Is Gary your dad? Nope. Your dad is somebody else. I see. Iyalah, ah that's good. Jadi mamahmu bagus, maksudnya mamahmu baik nggak? Iya, that's good. You want to see your parents again kan? Kok dia nanyanya gitu? Let's make sure we have together, okay? Promise. Kok dia nanyanya gitu ya? Ip sama Mary. Oke. Ini kekunci. Karena ini masih ada ininya, berarti kita akan coba. Saya coba satu-satu ya. Bentar. Ini ada teka-teki lagi nih. Marvelous Night, oke? Okay? Tadi gelap. Bisa masuk. Once upon a time there was a little girl, oke? Okay? The girl and my husband. Ini antara nyeliran si ini sih, nyeliran si siapa namanya? Ip-nya. Oke. Okay. Oke, okay. Tidak ada apa-apa saudara-saudara. Kita harus ke, bentar ya, ini save dulu.
Terus kita balik lagi ke si Gary. Collect the seven ball. Maksudnya, oh, kita cari bola dulu. Kita tadi disuruh nyari bola-bolanya kan. Maksudnya bola-bola warna ya. Maksudnya itu, oke. Bola hijaunya udah dapat. Tadi itu ungu ya. Tapi kalau hijau sini udah bisa. Oke, masih ada satu lagi. Mulai aneh sih. Aduh ya, tadi lagi dong. Dan meninggal. Itu penasaran sih, di situ ada ini mesti ditarik berarti. Habis itu kita ke si I berarti. Ini kan udah ke dalam. Sekarang kita ke si I lagi. Mungkin ya. Soalnya tadi ada bola kuning, bola ah. Bisa. Come on, berpikir KJ. Berarti dari sini kita bukan juga. Oke. Ada patung-patung kepala yang creepy. Tricky. Tricky, coba kesini ya, ada lubang kunci di sini. Itu kalau ada asap yang sama kayak tadi. Ah. Itu kebukanya ke pintu yang mana ya? Bentar, ada yang sama. Berarti tadi yang si Gary meninggal tuh ternyata harusnya sama ya, karena ada ininya, ada asap yang sama. Mari kita coba ke sana. Ini nggak bisa. Apa yang kebuka tempat Gary gitu? Sumpah ya, kadang ini
Game ini mikir keras banget sumpah. Tricky. Tricky. Kunci ini berarti. Oke. Terus kesananya gimana? I hope Ip and Mary are okay. Ini bener lo pusing lo ini. Oke, okay. Yosh. Ada. Dapat lagi. Setelah muter-muter ya. Tinggal gimana caranya masuk ke sana. Kok dia pindah ke sini coba? Tidak jadi. Masih tetap sama. Berarti ada 4 lagi yang belum nih. Gimana caranya supaya bisa masuk ke sana? Kok ada kayak gitunya coba? Ini. Baju ombe basah keringetan coba. Ada apa nih? Bentar ya, berarti kita harus balik ke si Ip dulu nih. Ip, are you okay? Not okay, thank you. Gak ada dong. Tidak bisa apa-apa sih dong. Kan udah ya. Terus Bentar. Berpikir. Hah? Oke. Juggling. Bentar. Oh, angka-angka yang tadi. Juggling. Nah, ini nih. The Fish 8235. 8235 tidak ada. The Lady in Red. Bukan. Berarti J Patch 8223. Nah, ini angka ini nih berhubungan. Astaga. Oke. Kepencet lagi. Deg-degan. Oke. Kita akan ke si Giri. Giri siput go. 8223. Kok salah baca gitu? Kok salah baca sih? Delapan dua, dua tiga itu 0 atau 8?
coba ya 0223. Kalau enggak 6223. Tulisannya agak enggak kebaca di komputernya aja ya. Bentar ya. Nah, mungkin aja. Korek. Aduh, masih enggak bisa ngebedain. Ini pasti agak panjang nih, jadinya episode terpanjang nih, muter-muter lumayan. Save dulu, ya kan? Bentar ya, coba ke if lagi. Ini udah muter-muter nih. Hal yang paling jarang terjadi mungkin ada langkah yang salah. Ini masih tetap hitam. Take it on the table. Setelah dijatuhkan tidak terjadi apa-apa. Oke. Terus mereka mau balas dendam gitu. Banyak banget ada 5. Ada satu yang matanya beda. Banyak kepala di sini ya. Tidak ada yang berubah, cuma kepalanya banyak. Bentar-bentar ya. Ininya tiba-tiba ada beginian, fishing hook. Sangat konyol sekali. Never mind. Astaga. Ada lo, lumayan lo tadi 30 menit lo muternya. Ini di sini nih. That's it. Tadi itu gimana ya? Oh, gini. Tadi itu ketemunya karena telah nyasar di sini. Nah, itu kan ada umbrella itu. Oke. Berarti ini harus ke si Ip dulu. Ip ngomong ke ini. Ini. Tentang si gas ini. Itu kan maksudnya. Okay, there's a crack in the floor. There's some red guy.
just coming out. Ini gambar lukisannya aneh banget ya. Lady without her umbrella. Kan di bawah sana kan ada umbrella ya kan. Umbrella itu payung. Berarti payungnya itu nanti kesituin. Nah gimana caranya supaya si payung ini naik ke atas, begitu kan maksudnya. Dibaca dulu. Apa ya yang kelewat coba? Marvelous naik ya kan? Ini udah. Bentar-bentar ya. Gimana caranya bisa ke situ tadi ya? Mari kita coba lagi. Apa yang harus dilakukan supaya dia naik ke atas? Oke, ternyata begitu caranya. Siap. Terus itu taruh di sini. Nah, gini maksudnya. Astaga. Tadi tuh asal-asalan benar-benar, cuma nggak kerekam jadi aja. Terus lupa lagi dengan konyolnya, lupa lagi. Bener-bener pembodoran, bodor banget kaji. Tadi kan itu udah, sekarang tinggal ke si Ip. Terus Ipnya lihat ke sini, ada tuh payung tuh. Oke. Nah sekarang payungnya kasihin ke sini, begitu kan maksudnya. Gift umbrella. Ternyata mau hujan ya, begitu. Aduh, Gusti, muter-muter. Lumayan loh setengah jam loh. Terus sudah gini, harusnya di bawahnya itu kan ini ya. Bentar. Ini kita set dulu sininya ya. Dan itu ke si Gary lagi. Gitu mungkin maksudnya. Jadi karena ada lubang. Meninggal. Penasaran sih dari tadi tuh ke situ. Aduh astaga. Ini kan begini. Ya kan? Nah. Pas ke tengah, jangan macam-macam lagi ya kan? Ah, dia matiin si gasnya. Kayak gitu kayak dari tadi. Aduh. Soalnya itu aneh, dia ke sebelah sini gasnya enggak apa-apa. Oke. Udah kelar. Ini di save dulu. Kan si pada tiga nih darahnya. Terus tinggal dia masuk sini deh. Nah, look. Oke, kita akan masuk. Oke, ini yang penting ini udah beres di sini ya kan. Tinggal sekarang apa lagi ya, bunga-bunganya itu yang belum, masih aja hujan di sini. Udah nggak ada. Oke. Tidak. Ada yang lupa ini. Setelah itu udah beres ya kan, baru harusnya sih ada sesuatu yang berubah di sini. Ada juga. Jadi ini kesini,
Ini udah beres, kita coba. Bukan juga. Kita balik lagi ke sini ya. Dengeran gak tuh? Buat kasih sekalian, ada apakah di dalam pintu itu? Ada suara bergeser. Terus tiba-tiba ininya berubah nih. Ininya nih, ada apa namanya? Ada buahnya, tumbuh si pohonnya. Dan kita bisa masuk ke dalam. Tinggal dua lagi berarti. Kemon, kita selesai dulu ini deh sampai beres ya. Setelah ini kita save dulu dan kita akan lanjutkan lagi di next episode saja kalau begitu ya, biar nggak punya. Nah, itu kan udah, ya kan? Bentar. Kalau tadi itu udah bergeser, harusnya di sini juga ikutan geser dong. Apa yang akan terjadi? Si Gary ini gimana sih? Kan udah ya kan? Harus. Harus itu kan udah. Ada yang miss nggak? Ada yang harus dicari di situ lagi nggak sih? Kayaknya ada yang ketinggalan. Oleh World of Part 2 Content name painting Guardian. Ah, ada angka lagi, 6248. Dan 219 The Hanged Man. Mary jadi merinding sumpah. Mary kan si yang bareng sama Ip. Jadi Mary ini tuh bukan orang ya. Ya gimana nggak familiar sama gambarnya? Why I can be ya? Jangankan ente emang she doesn't as will another mean, oke? Ya, siapa yang ketok pintu? Oke. Bonekanya gak ada dong. Bentar, ini saya dulu deh. Sumpah. Masih berusaha menenangkan diri. Jadi si Mary ini sebenarnya bukan orang dong. Bukan orang dong. Bentar. Mary bukan orang dong. Aduh, pindah ke bawah. Ya, halo. Pick something good. Ada ininya di sini. Aduh, deg-degan semua, demar merinding. Rekaman tengah malam. Siapnya nih, ada apa nih? Aduh. Oke.
Gary, buruan lu ngapain kek? Keluar kek. Hey! Kenapa ini? Woi, woi, aduh apaan tuh? Woi, aduh, apaan tuh? Ih. Woi, woi, woi. Ih. Ah, gerush. Gerush, gerush. Iya, iya, apa? Ah. Enough of that room. Ya, Kaja juga nggak mau di sana lagi. Oke, okay, thank you. Dia kan. Tadi cuma asal pencet loh, cari-cari apa yang ada, nyari apa kayak keluar dan dapat satu kunci kecil. Terus pintunya kebuka, ya kan? Dah, save dulu, ya kan? Save. Ini udah 7-7-nya kekumpul. Kita masuk ke ruangan berikutnya berarti kan? The doors open. Oke. Okay. Ada tangga nih. Tangga ke, ini ada tangga kan? Go ahead. Naik ke atas kita. Please let be safe. Yeah, yeah. Bersemangat Gary. Nah. Oke. Okay. Mary, cina. Oh, oke, okay. Mary-nya kenapa? What's wrong, Mary? Kenapa? Kenapa? What's wrong? Iya, ya kenapa? Kok dia jadi ketawa-tawa sendiri? Dia pergi dong. Oke, kita save di file 3 ya. Nanti kita lanjutin dari situ berarti. Lihat ke sini. Masih begini ya kan? Si Mary kemana ya? Oke, okay. Ini udah di save. Kita akan lanjut lagi ke berikutnya ya, pembahasan berikutnya, video berikutnya. Ini deg-degan semua loh, masih merinding juga. Ini sebenarnya si Mary ini bukan orang loh. Astaga, segitu ya. Ya udahlah, ini kita selesaikan dulu di yang sekarang ya. Aduh. Jadi buat pembahasan kali ini memang agak lumayan lama, mungkin bisa jadi sekitar 1 jam nih ya, 30 menitan nih. Thank you udah nonton. Tungguin bahasan IP berikutnya. Dan kita akhirnya tahu ya, sebenarnya si Mary ini kayaknya bukan orang nih. Kok dia bisa ada di dalam satu lukisan gitu loh, di dalam buku gitu kan. Astaga. Terus juga bonekanya tadi, sumpah loh itu. Semua dipencet loh. Yang penting dapat kunci terus keluar ya kan. Astaga, bisa dah, bener-bener ya. Oke. Waduh, bisa. Bisa dah. Thank you. Yaudah sahabat kecil sekalian, thank you udah nonton. Tunggu episode lanjutan dari IP ini. Sampai ketemu lagi di episode lainnya dari IP. Dan kita masih menuju selesainya game ini ya. Oke. Tonton juga episode lain dan video-video lain dari KZ. Ada beberapa macam segmen yang bisa kalian tonton, yaitu dari segmen Otaku Room, Tell the Story of Seal Online untuk yang senang main Seal Online, terus ada Ayo Dance Area juga, dan tentang cosplay, terus ada juga tentang action figure. Jadi kalian tinggal pilih mau yang mana, bisa lihat di playlistnya KZ. Kemudian kalau mau nonton, misalnya mau nonton yang IP, bisa langsung cek di playlistnya aja. Tapi kalau misalnya kebetulan ada episode baru gitu, perhatikan dulu intro depannya. Apakah pembukanya adalah Silver Gaze Gaming, atau Silver Gaze Cosplay, atau apapun itu yang di depannya. Jadi perhatikan dulu. Jadi kalian bisa langsung skip kalau misalnya bahasannya tidak sesuai dengan yang kalian ingin tonton.
Oke, tapi ya nggak apa-apa sih kalau mau nonton untuk tambah-tambah wawasan ya kan. Oke, sampai sini dulu. Thank you udah nonton. Sampurasun minasan. Sampai berjumpa lagi Sobat Kece di bahasan Kece berikutnya. Dadah. Thank you.